Pemerintah Indonesia berencana meluncurkan satelit berukuran kecil atau satelit nano pada April 2022 di Jepang. Satelit tersebut saat ini memasuki tahap akhir pengembangan. PLT Kepala Pusat Teknologi Satelit Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Wahyudi Hasbi mengatakan, Indonesia saat ini sedang mengembangkan satelit nano. Satelit tersebut berbentuk kubus dengan ukuran 10x10x10 cm dan berat sekitar 1 kg. Jika tidak ada halangan, satelit ini akan dikirim ke Jepang pada Desember 2021. Meski direncanakan meluncur pada April 2022, Wahyudi mengatakan target tersebut masih berpotensi berubah. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi proses peluncuran, seperti kesiapan roket peluncuran dan cuaca. Untuk pemanfaatan satelit nano nantinya, Wahyudi mengatakan teknologi tersebut bisa digunakan untuk penelitian dan banyak digunakan oleh kampus-kampus serta perusahaan rintisan untuk melakukan pengembangan satelit awal. Karena ukuran satelit nano yang sedang dikembangkan sangat kecil, biaya pengembangannya terbilang murah. Adapun mengenai jumlah satelit kubus yang dibutuhkan di Indonesia, untuk misi komunikasi internet untuk segalanya atau internet, Indonesia membutuhkan minimal 9 satelit. Sebanyak 9 satelit ini khusus untuk orbit ekuatorial atau satelit yang mengorbit dari barat ke timur. Sekedar informasi, satelit nano dikembangkan dengan melibatkan banyak pihak. Komponen berasal dari PT Pasifik Satelit Nusantara. Kemudian, ada juga keterlibatan perguruan tinggi yaitu Universitas Surya bersama Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional atau LAPAN dalam hal pengembangan satelit. Adapun Kementerian Komunikasi dan Informatika menyiapkan dari sisi slot orbit. Menteri Komunikasi dan Informatika mengatakan keberadaan satelit yang andal dibutuhkan untuk memangkas disparitas digital khususnya yang berada di era tertinggal, terdepan, dan terluar. Kemenkominfo pun mendukung inovasi teknologi satelit nano buatan Indonesia yang melibatkan berbagai pihak termasuk perguruan tinggi. Sementara itu, dukungan terhadap pengembangan satelit nano juga diberikan oleh PSN perihal komponen-komponen untuk satelit.